Yang saya rasa kereta lagi sedap, lagi stiff dan tak membuai. Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, saya Eddy dari Ryber Auto. Jadi untuk pagi ni kami ada Ford Ranger. Jadi pemilik dia Mr. Aizuddin. Mr. Aizuddin cakap kereta dia terlalu berbuai, rasa bergoyang sangat. Jadi untuk pastikan ini goyang ke tidak, jom kita tengok body roll dia. Tengok, agresif sangat body roll dia. Sebab itu Mr. Aizuddin cakap masa bawa, bila bawa laju lagi rasa berbuai. Kejap lagi kita nak buka absorber ni. Kita nak tengok dulu compression dan rebound dia pada absorber yang asal. Stay tuned. Sekarang ni absorber Ford Ranger milik Mr. Aizuddin dah ada dekat tester kit kami. Sekarang ni kita nak tengok compression dan rebound yang ada pada absorber yang asal. Itulah compression yang ada, macam jam dekat situ. So sekarang ni kita nak tengok pula rebound dia pula. Rebound dia memang tersangkut di tengah jalan. Jadi kita akan hantar absorber ni ke production kami. Kita akan rebuildkan 40% stiffer dan kita akan tengok macam mana perbezaan sebelum dan selepas. Okay, sekarang ni absorber Ford Ranger ni dah siap dan dah ada dekat tester kit kami. So kita nak tengok compression dan rebound dia selepas kita review 40% stiffer. Jom. So guys, tengok compression dia memang terbaik. Ford Ranger yang besar duduk atas absorber macam ni memang super. So kita tengok pula rebound dia. Okey guys, itulah compression dan rebound yang ada pada absorber Ford Ranger ni selepas kita review 40% stiffer. So lepas ni kami nak installkan dekat Ford Ranger ni, kemudian kami nak masuk untuk string alignment. Okey guys, absorber Ford Ranger ni dah siap dan kita dah install dekat dalam Ford Ranger ni. So sekarang ni masanya untuk kita buat string alignment. Kenapa kena buat string alignment? Sebab string alignment ni lebih tepat dan lebih lurus daripada alignment yang biasa. Jadi selepas buat string alignment ni memang bawa, memang sedap. So lepas ini dah siap kereta ni, kita nak bagi dekat owner Mr. Aizuddin. Kita nak test drive dengan dia, kita nak minta feedback dia. Jadi untuk kereta Ford Ranger ni dah siap dan inilah pemilik dia, Encik Aizuddin. So bang, tadi dah siap, kita dah test drive. So macam mana abang rasa tadi? Yang saya rasa kereta lagi sedap, lagi stiff dan tak membuai. Alhamdulillah. Jadi bunyi-bunyi semua dah tak ada dah? Bunyi dah tak ada dah. Alhamdulillah. So guys, itulah live feedback daripada abang Aizuddin sendiri. So any recommend bang? Saya recommend kalau siapa nak tukar absorber ataupun nak tune, boleh datang ke Ryber Auto. Ryber Auto. So abang rasa berbaloi tak dengan apa yang abang bayar? Sangat berbaloi dan sangat puas hati. Alhamdulillah. So guys, itulah dia live feedback daripada abang Aizuddin. Jadi sesiapa yang nak tahu pasal Ryber Auto, bolehlah masuk ke Facebook page kami, Ryber Auto. Boleh tinggalkan enquiry di sana dan insyaAllah Ryber Auto sales team akan reply secepat mungkin. Atau korang boleh layari YouTube channel kami, Ryber Auto. Boleh tengok setiap kereta yang datang setiap hari. Dan selepas itu kita boleh whack the corner. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.